Nah, balik lagi kita ke BMSM untuk bahasa Indonesia, masih di TKD 911 Simak UI. Kali ini gue bakal bahas nomor 23 sama 24. Sebelumnya kalau misalnya kalian masih ngerasa kalau misalnya video ini bermanfaat buat kalian dan masih ada teman kalian yang bingung sama nomor 23 24 ini, bisa kalian share ke dia. Sama jangan lupa kalian subscribe supaya kalian bisa tahu tambahan-tambahan dari kami. Nah, balik lagi kita ke nomor 23 24. Nomor 23, Pulau Kela dalam cerita 1001 Malam itu diasumsikan Hovik sebagai Pulau Bangka sekarang. Ejaan yang perlu diperbaiki terdapat dalam kalimat, coba kita cek yang opsi A, memberikan tanda koma setelah kata itu. Kalau misalnya setelah kata itu kita kasih koma, pasti dia nggak bakal jadi kata yang padu nih. Itu terus koma diasumsikan Hovik, berarti dia salah. Terus yang B, tanda petik di depan dan di belakang 1001 Malam dihilangkan. Coba kita cek tanda petik di depan dan di belakang 1001 Malam. Nggak bisa. Kenapa? Penggunaan tanda petik itu untuk menyatakan sebuah karya sastra dan lain-lain. Jadi nggak mungkin dihilangin. Jadi opsi B itu salah. Terus menggunakan huruf K pada Kela menjadi K kecil. Nggak bisa, karena Pulau Kela itu adalah nama tempat dan itu berarti harus selalu huruf besar. Terus mengubah kata Hovik menjadi bercetak tegak karena di sini semua bercetak miring ya. Jadi nggak bisa kita tukar jadi cetak tegak. Kenapa? Hovik itu hanya nama identitas. Kalau misalnya mau dibikin tegak, semuanya harus tegak. Terus yang paling mungkin itu berarti E, mengubah huruf H pada Hovik dan B pada Bangka menjadi H besar dan B besar. Hovik itu adalah nama identitas. Pulau Bangka itu juga nama tempat. Jadi betul. Jadi penulisannya itu harusnya Hovik dan Bangka. Jadi jawaban yang benar itu E. Nah, sekarang kita pindah ke nomor 24. Penulisan gabungan kata di bawah ini benar semuanya, kecuali kita cek opsi A, tanggung jawab. Di sini tanggung jawab itu udah betul. Kerjasama itu memang disatuin. Tanda tangan. Nah, ada yang harus kita perhatiin dari tanda tangan. Penggunaan tanda tangan itu kalau misalnya dijadikan imbuhan baru bisa kita satuin. Kalau misalnya dia berdasarkan hanya tulisan tanda tangan bukan menjadi imbuhan, nggak bisa kita sambung. Jadi penulisan tanda tangan yang betul itu sebenarnya tanda spasi tangan. Jadi A itu sudah salah. Coba kita cek penulisan gabungan kata di bawah ini benar semuanya, kecuali. Berarti ini menyatakan ke gabungan kata yang salah. Nah, kita cek yang salah. Kebetulan jawaban A itu udah salah duluan. Jadi jawabannya A. Kayak gitu aja sih, gampang. Nah, kalau misalnya masih ada bingung, bisa tanya juga di kolom komen. Jangan lupa kita cek juga sama playlist-playlist yang lain. Sebelah atas, sebelah bawah. Nah, cek di sebelah atas, sebelah bawah, sama jangan lupa kita masih ada official account di LINE. Kita juga punya website kami. Coba dicek nanti di Kalvinikov. Thank you.